Yo, what's up brother? Jumpa lagi sama channel Niko 99 dan vlog kali ini. Kalau terkait kata-kata vlog kali ini ingat siapa coba? Itu tuh ingat yang akun Facebooknya sedang diblokir, yaitu adalah Abu Janda. Saya ucapkan good job buat Facebook dan mudah-mudahan kalau memang terindikasi sarasen ya segeralah Bapak Kapolri ataupun jajarannya ataupun ya siapapun yang berwenang lah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku tentunya biar tidak menimbulkan keresahan gitu. Begini pada tidak membahas itu pada kali ini, vlog kali ini kita akan membahas tentang seorang pria yang masuki masjid bukan untuk beribadah tetapi untuk mencuri kotak amal. Biasanya brother, orang ke masjid itu untuk beribadah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk ngaji dan sebagainya. Beda dengan pria yang satu ini brother. Pria yang satu ini ke masjid untuk melakukan pencurian atau melakukan hal yang negatif banget lah pokoknya brother. Nah, kejadian ini terjadi di salah satu masjid yang ada di Jakarta Selatan, di sebelahnya situ Babakan, itu di Masjid Raya Baitul Ma'mur. Biasanya brother, penjagaan di sini cukup aman lah ya, karena di samping kota amal itu ada bangku tuh, biasanya itu selalu dijaga oleh marbut masjidnya. Mungkin karena kejadiannya di dini hari menjelang subuh, orang-orang pada persiapan untuk sholat subuh atau belum bangun atau masih sedikit yang datang, ya bisa saja itu terjadi sehingga tidak ada orang di samping kota amal itu yang biasanya selalu jaga di situ, brother. Lihat aja gayanya pria ini, brother. Dengan leluasa mengambil isi kotak amal. Sambil sesekali melihat kanan kiri, kondisi sekitar, melihat ke dalam masjid tuh. Ya karena emang benar, karena suasana lagi sepi banget sehingga dia bisa mengambil apa yang ada di dalam kotak amal itu, brother. Nah, mudah-mudahan ini benar-benar perbuatan yang keji banget dan ya kalau ketahuan nih habislah sama masa ini. Ya segera ditangkaplah oleh bapak polisi atau bapak keamanan. Karena ini perbuatan, aduh masya Allah ya, rumah Allah dicuri juga. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Semoga Allah berikan hidayah kepada laki-laki yang satu ini. Oke, brother, pesan yang terakhir adalah kalau begini ini ingat kata Bang Napi, waspadalah, kejahatan itu bisa terjadi selain ada niat, itu karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Woi, woi sudah woi, woi maling woi. Wih gila lu, wih buset dah dihabisin sampai uang koin-koinnya segala dihabisin. Eh maling, wih 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 sudah wih. Aduh parah banget nih maling, namanya juga maling. Hey, subuh woi, salat subuh woi. Woi subuh. Malah nyolong duit ke masjid. Dasar maling.